Baik, kembali lagi bersama kami dari Tirai Dekor. Kali ini saya akan memberitahu aksesoris dari gorden. Dari gorden ini akan saya jelaskan satu persatu dan akan saya beritahu fungsinya masing-masing. Untuk yang pertama ada namanya ini bracket, bracket untuk rel. Nah, ini biasa untuk rel antik ya teman-teman. Jadi seperti ini ditempel di tembok. Oke. Udah ditempel. Nah, ini pemasangannya seperti ini. Jadi untuk penyangga dari relnya. Dari rel. Oke. Terus ini bisa di-stel ya. Ini bisa di-stel kayak obeng seperti ini. Nah, fungsi ini itu untuk memasang rel aluminium. Nah, jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang gordennya itu double, bagian luarnya itu bahan tebal dan dalamnya fitras, itu seperti ini biasanya. Nah, ini kan ada sangkutannya nih. Tuh, ada sangkutannya dan ini ada jalurnya. Langsung dipasang seperti ini. Langsung dipasang seperti ini. Nah, terus ini pun ada sangkutannya di sini. Nah, ini. Bisa lihat. Oke. Kita sudah kencang. Bisa langsung dikencangkan. Seperti ini. Nah, selanjutnya di luarnya baru kita pasang rel antiknya. Jadinya seperti ini. Ini warnanya macam-macam ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Enggak hanya coklat. Jadi ini ada warna silver, ada warna gold, ada warna apa? Warna coklatnya. Varian warna. Selanjutnya ini namanya rel aluminium. Ini biasanya modelnya ini untuk gorden yang gantung atau masih menggunakan kawat seperti ini. Masih menggunakan kawat seperti ini. Dia belum pakai smoke ring. Dan ini pun rel aluminiumnya yang punya kita ini berbeda teman-teman. Ini yang bagus, ada yang bawahnya dia itu seperti ini contohnya. Nih, kalau ini versi standarnya. Nah, bisa bedain. Ini pun lentur ya. Terus selanjutnya itu ada namanya hook. Hook ini fungsinya untuk menggantungkan tassel. Jadi ini banyak bahannya ya, bahannya macam-macam. Ada yang seperti ini, banyak modelnya juga. Ini kaleng, terus ada yang dari yang kecil seperti ini, terbuatnya dari babet bahannya. Nah, dan selanjutnya itu ada tassel namanya, seperti ini teman-teman. Emang agak besar ya tassel yang ini ya, seperti ini. Nah, ini itu untuk mengikat gorden ketika ingin digulung ke samping ya. Nah, jadi fungsinya dari hook ini untuk gantungin ini. Nah, setelah digantungkan ini, oke, langsung untuk ngikat gordennya sendiri seperti itu. Terus selanjutnya ada end cap nih. Ini namanya end cap. Fungsinya itu untuk apa? Untuk memasang ujung dari rel antik.
Bentar sih, pesan dulu. Ujung dari rel antik agar lebih manis. Nah, cara pemasangannya hanya seperti ini. Oke. Ini pun banyak modelnya ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang dari kayu, ini dari kayu. Beda model. Oke, bisa. Nah, beda model. Selanjutnya ada smoke ring. Smoke ring ini itu apa? Smoke ring ini adalah ring yang ada di atas gorden. Jadi kalau untuk yang model sekarang itu seperti ini. Smoke ring itu dia fungsinya itu untuk jadi bahan gordennya itu dilubanginya dengan ini untuk masuk ke rel. Oke, itu masuk ke rel. Ini ada banyak pilihan ya. Ada warna silvernya, ada warna gold seperti ini, terus ada coklat, dan masih banyak modelnya ya. Ini yang terbaru seperti ini, besar dan lebih bagus. Kalau yang lama seperti apa? Seperti ini. Ini yang lama dia harus ada bahan pelapisnya. Kalau yang lama itu karena modelnya seperti ini. Seperti ini bisa dibuka dia. Nah, seperti ini. Kecil dia ya, beda jauh dengan yang besar ini. Tuh, bisa bedain. Tebalannya pun beda bentuknya. Kalau yang ini apa? Dia bisa langsung dipasang. Jadi ada ininya juga sih, ada keuntungannya. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak bosan dengan motif ini bisa diganti. Kita tinggal dibuka, langsung dipasang lagi. Ganti yang baru. Lebih mudah menggantinya. Kalau yang ini gimana? Ini pun bisa sama bongkar pasang, tapi yang ini tuh agak sulit untuk dibukanya dan memasangnya karena dia ini sistem pantek. Tuh loh. Ini agak keras dibukanya ya, teman-teman. Oke. Aduh. Susah. Terus selanjutnya ada stick ini untuk apa? Biasa digunakan untuk kupu-kupu kalau ini, teman-teman, fitras. Nah, kita lihat ini panjangnya bisa diatur tuh. Jadi contohnya jadinya dia ini seperti ini, teman-teman. Nah, itu ada stick tuh di atas itu ada stick blacklight ya. Seperti ini, teman-teman. Contohnya. Nah, untuk jendela kupu-kupu. Gitu. Oke, sudah jelas semua. Baik, teman-teman. Ibu, bapak-bapak. Terima kasih sudah menonton YouTube ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.